kita sekarang lagi di Dubai. Dubai. Di sini ada the tallest building in the world, the Burj Khalifa. Biggest mall in the world. Namanya apa? The Dubai Mall. Dubai Mall. Lagi di Dubai Miracle Garden, panas banget. Sekarang kita lagi di Global Village. Global Village itu isinya replika-replika bangunan-bangunan di seluruh dunia. Jadi ada banyak macam. Tapi replika-replikanya dibikin kecil. Tapi anehnya Burj Khalifanya kan harusnya tallest building in the world. Sini dibikin kecil, tapi masjidnya masjid Taj Mahal lebih gede dari Burj Khalifa. Jadi enggak proporsional ya? Tapi bagus sih ya. Ini bagus banget. Ini lahannya luas banget. Cuman ramenya luar biasa sih di sini. Nih, contohnya kita sekarang lagi di depannya gerbang Morocco. Di mana akhirnya kalau misalnya kita masuk ke dalam, nah dalam-dalamnya itu ada stand-stand makanan-makanan khas Maroko. Jadi ini di setiap gerbang-gerbang ini negara berbeda-beda dan ada bangunan yang berbeda-beda khas negara tersebut. Nah pas kita masuk dalamnya ada makanan-makanannya. Semoga ada Chinese, ada Chinese ya. Ini lagi ngidam pasti Hainan. Chinese atau Jepang? Ya Chinese atau Jepang juga boleh lah. Padang. Apalagi kalau ada Indonesia Padang, kita akan makan itu. Pagi sore. Aduh, lapar banget ya jadinya. Nih kalau ini list gedung-gedung tertinggi di dunia, dimulai dari Burj Khalifa yang paling tinggi dan semuanya ini dari Lego dibikinnya. Break away, forget your sober case, stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway. Capek banget. Devan nanti stamina gue udah turun jauh. Emang salah satu hal penting untuk jadi parents terhadap anak-anak yang super aktif adalah stamina kita juga harus aktif. Capek banget. Guys, there's a guard sleeping. Cancel the cruise control. Switching in the manual. Dan di sini juga ada banyak ruang-ruang Lego. And I make this. Oh!
Wildan. Nah, di sebelahnya Legoland ada Motion Gate, ada Bollywood Park, dan ada beberapa theme park lain. Bagus-bagus. Legoland pun ada dua, ada yang dry, ada yang wet. Kalau kita tadi cuma yang dry. Nah, ini sekarang kita lagi di Motion Gate. Theme parknya gede banget. Ada macam-macam juga. Ini salah satu corner-nya doang. Cuma kita nggak sempat kemana-mana lagi karena udah kemalaman. Jadi, it is highly recommended untuk datang. Kalau datang, kalau bisa nginep di daerah sini 2 malam, 1 hari full atau 2 hari full, keliling semuanya, banyak banget yang bisa dilakukan sama anak-anak di sini. Seru banget, habis seru habis. Tapi kalau cuma punya waktu 1 hari doang atau bahkan cuma setengah hari, lebih baik Motion Gate daripada Legoland. My personal opinion ya. Karena kayaknya lebih banyak hal yang bisa dilakukan di sini dan mainannya juga seru-seru. Bisa dari yang kecil sampai yang gede. Tapi yang di sini di Motion Gate lebih banyak mainan-mainan yang untuk yang gede ya. Jadi roller coaster-nya juga lebih sadis. Kalau misalnya di Legoland, roller coaster-nya yang lebih buat anak-anak dan ya anak-anak gede dikit lah. Jadi ya terserah up to you, tapi sepertinya Motion Gate lebih seru menurut gue. Atau ya. Jadi hotel yang kita rekomen adalah Lapita, karena dari Lapita Resort itu ke semua theme park yang tadi gue sebutin just walking distance, dan pemandangan sekelilingnya juga bagus banget ya. Siapa mau mulai? Siapa mau lapin? Gambreng aja lah. Ambil kalah yang gambreng. Jeger. Tapi yang seru. Ayo coba. Kambreng aja lah. It was a great fun, pastinya seru banget. Gimana, apa yang kalian paling suka? Aquapark di cruise. Aquapark di cruise. Terus? Balkoni di cruise, lihat. Ya. Yeah. Terus apa lagi? Tidur malam-malam. Iya. Yeah. Tidur malam-malam. Untung ya. Oman. Terus apa lagi yang paling suka apa? Legoland. Legoland. Yes. Hopefully kalian suka videonya dan jangan lupa untuk like, subscribe. Subscribe. Like dan jangan bully ya. Jangan bully, ya. Jangan bully, dan kalau ada ide-ide kita harusnya ngapain on the next video, masukin di komentar please, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga masukin di komentar please. Oke? Okay? Itu aja dari kita. See you in the next video. Bye-bye.